jadi kayak apa ya, apa yang namanya yang kayak proyektor gitu. Ini bisa berubah-berubah ya. So your wear and then your hijab hijab what name accessories RAB but your eyes yeah. Chinese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Teman-teman, sekarang hari Jumat tanggal 20 September 2024. Di sini weekendnya Jumat dan Sabtu. Kayaknya hari Minggu masuk harusnya ya, Senin itu libur nasional, tapi kayaknya nanti akan diliburkan katanya sih ya, dengar-dengar jadi long weekend gitu. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah ini saya bikin video outdoor ya, di bagian luarnya. Di belakang saya ini permainan anak-anak semua free, ini semua motorik. Nah teman-teman, di sini indah banget sini, dan di sini nanti ada musik live ya. Untuk tahu di dalamnya seperti apa, teman-teman silahkan lihat video live saya atau juga di Instagram saya. Nah teman-teman, ini bagus banget. Nah ini adalah gedungnya ya, ikonnya. Ini kursi-kursinya, mau lihat pertunjukan di sana. Ada nggak Bi? Tuh situ tuh. Nah, sini. Apa sini nih? Nih sini Bi. Sini sayang. Oh sini empat. Oke. Lalu sama. Sini Abi. Sini sayang. Nah ini teman-teman, tadi saya udah dapat duduk, tapi anak saya boring, gak mau. Jadinya mau keluar aja. Jadi pertunjukannya ya musik live gitu ya. Teman-teman bisa lihat di live, video live saya di YouTube. Nah, di sini ada juga. Jadi ini pelatarannya luas banget ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen tahu gedung ITRA di dalamnya ada apa aja, silahkan lihat link di kolom deskripsi video-video saya mereview gedung ITRA. Oh, di sini malah santai tuh, disiapin kursi-kursi free ya. Karena di sini ada jualan tuh. Wow, saya baru ini ya keluar di lapangannya, karena biasanya ngasuh anak-anak di dalam. Tuh banyak jualan. Dan ini karena ada momen Saudi National Day, jadi rame banget. Ada musik live juga. Kalau weekend seperti biasanya gitu, nggak seramai ini. Dan ada lampu sorot tuh ya. Di luar lumayan berkeringat ya, panas, karena emang sekarang lagi summer. Tapi lumayan gak sepanas ini. Biasanya panas banget. How much brother? 23, 28, 30. Ini harga-harganya. Ini 23. 23 real atau sekitar berapa ya, 90.000. Nah ini jualan-jualannya tuh banyak banget. Tuh, lucu amat bentuknya tuh. Ini mah punya orang. Nah ini bikin tuh. Wow. Kita lihat dari sini ya. Tuh, lemonnya berapa? Lemonnya cuma satu. Ini buahnya dibecek-becek tuh. Kalau jam aja ada anaknya. Dede beli apa Dede? Ada tisu. Tisu. Dede beli friend price berapa yang? 9 real. 9 real. Oh ada saus tomat. Nah, ini kursinya moy-moy nih, dapat tempat. Iya tadi. Tuh,
panjang-panjang. Nah, itu musik live-nya udah mulai kayaknya di sana tuh. Muka saya jadi merah amat karena pantulan lampu tuh. Kalau nggak kena lampu gini tuh asli. Nah, ini kita cuman ngemil-ngemil doang karena tadi habis ke restoran Indonesia yang di Hobar, udah makan. Jadi di sini cuman ngemil-ngemil aja. Sekarang udah jam 10 malam. Tapi masih rame ya karena di Saudi itu ramenya malam. Apalagi lagi musim panas gini. Tadi juga kami masuk itu 5:30 maghrib. Mau maghrib ya, 5:30. Itu banyak banget ngantri, parkiran juga full. Kayak gitu. Nah, itu musiknya. Ada nyanyi lagi. Ini yang musik live di luar. Musik live di dalam itu ada tadi di bagian museum anak-anak juga ada di situ. Lihat aja ya di Instagram saya atau di video shot. Saya bikin video-video pendeknya dan juga ada video live di dalam gedung Itra-nya. Jadi gedung Itra ini adalah salah satu ikon Saudi. Dia bisa berubah-ubah ya. Jadi kayak apa ya? Apa yang namanya yang kayak proyektor gitu. Ini bisa berubah-ubah ya, teman-teman nih. Kalau dilihat dari luar bagus banget karena panjang. Terus ini kalau siang itu dia warnanya silver gitu ya. Semua kayak apa ya? Silver perak gitu. Jadi bagus, dari jauh juga udah kelihatan. Ini dalamnya full ya. Segala ada ya, edukasi semua. Yang pengen tahu ini gimana dalamnya gedung ini, silahkan scroll aja video-video saya yang udah lama ya. Itu saya review Itra di dalamnya. Ini saya nyantai dulu, kursinya mengikuti badan, jadi bisa sambil nyandar istirahat karena dari tadi nemenin anak-anak juga main di museum anak. Nah, terus yang lebih seru mereka main di luar ini, di luar gedung Itra. Kebanyakan yang tadi di gedung Itra, di luar gedung Itra itu permainannya motorik semua dan itu semua free. Nah, itu ada Raja Salman. Bapaknya Raja Salman sama anaknya Raja Salman. Nah, ini berubah tuh ya. Nah, ini bendera Saudi. Nah, jam pengen ayam goreng katanya. Nah, itu ya banyak yang stand-stand gitu. Where you come from? Philippines. Philippines. You Indonesia? Yeah, Indonesia. So, your wear and then your hijab. Hijab what name? Accessories, Arabi, but your eyes. Yeah. Chinese. What this one food from Arabian or India or what? This one is Saudi food. Oh, Saudi food. Oh. Baju try. Try. Ada mami sweet. Oh, try. Ada mami sugar. Halal. Ayo, basah. Halal. Halal. Oke, okay, dikasih ini. How much this one? 10 real? Oh, 10. 12. What this one 10 real? Dokon cake and then fee also bali lama. Baik, oke. Okay. Try ya. What name this one? Lugamat. Lugaimat. Nah, saya beli nih. Saya beli Lugaimat. Ini 12 real, saya bayar cash karena megang uang cash. What's your name, sister? Amina. Amina, are you Muslim? Yes. Oh, alhamdulillah. Where do you live? Philippines. Here in Tukba. Aina? Tukba. Tukba? Ayo na Tukba. Here. Baid? Nah. Far from Hobar? Hey, far. Okay. Someone. Ini harganya 12 real atau sekitar 48.000. Jadi ini ditaburi gula. Airplane. Gula Jawa gitu ya. Terus ini
pistachio, taburan pistachio, manis gurih. Saya biasanya makan ini nih, banyaknya dijual itu pas Ramadan, jadi apa ya, ya pembuka apa cemilan orang Arab yang ya. Tapi kalau Ramadan lebih sering kita jumpai gitu. Ada Mario Bros tuh. Bagus banget tuh. Jadi luas banget ya, luas banget tuh. Jadi yang itu pintu belakang ya kayaknya ya. Kalau saya biasa masuk di pintu depannya lagi, karena dari parkiran langsung masuk ke gate yang menuju ke Itra, langsung ke bagian resepsionis gitu ya. Nah, sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Saya mereview pelataran gedung Itra. Sekali lagi bagi teman-teman yang pengen tahu dalamnya gedung Itra seperti apa, silahkan di scroll video-video saya. Di situ saya ada mereview gedung Itra dalamnya ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Salam happy mom, happy wife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini parkirannya luas banget. Penuh tadi mah, ini udah pada mulai pulang. Sekarang jam berapa, Yang? Jam 11 kurang. Jam 11 kurang, Masya Allah. Tuh, ini ininya ya. Apa? Gedungnya. Tuh, kayak menara gitu ya. Apa ya namanya ya, gedung tinggi ya. Tuh parkirannya luas banget.